Saya dulu saya ada kawan, dia suka main judi. Sebab sekarang duit judi masih ada. Selain daripada buang, apakah boleh digunakan duit tersebut? Dia kata, dia ada kawan, kawan dia suka main judi. Bukan kawan, rasa mu dah. Nah, aku pasal lah dalam bak ni, asal hak udoh-udoh kawan saya. Nah, dalam 20 tahun dah jawab soalan. Gitu sama, hak udoh-udoh kawan saya. Nah, padahal dia dah tak apa dah. Kalau mu kata saya pun kau tak kenal mu. Nah, mana ada gambar, nah. Kawan dia dulu berjudi. Sekarang ada duit judi tipang 100 riyal. Jadi nak buat guana duit itu. Dengar baik-baik. Duit yang haram ini ada dua. Satu, duit haram hak orang. Wajib pulang balik. Kalau taubat saja tak lepas. Pergi Mekah saja tak jadi apa. Contoh dia curi piti. Curi piti jiran dia 100 ringgit. 100 ringgit itu 10 tahun lepas. Sekarang sudah bertaubat. Tak boleh. Dia kena pulang balik 100 baru sah taubat. Tapi kalau duit yang tidak hak orang, yang tidak ada tuang, seperti duit judi. Dia judi zaman dulu. Faham lagi? Nah, maka tak tahu orang siapa nak pulang balik. Maka sebaiknya kita ikut pendapat, gunakan untuk maslahat orang ramai. Okey? Jangan buang. Gunakan. Ada pendapat ulama kata, beli batu, bubuh pak-pak lecoh dalam kapur. Contoh. Atau buat tandas, ramai orang boleh buang air di situ. Itu contoh ni. Untuk bukan kegunaan peribadi, kegunaan orang ramai. Okey? Soalan seterusnya.